Seorang pengusaha muda di Kalimantan Tengah yang juga Ketua Dewan Pembina HIPMI Kalimantan Tengah, Okto Rico Paravansa, mengatakan banyak calon pengusaha muda Kalimantan Tengah bakal sukses menjadi bisnismen. Peluang usaha masih banyak, salah satunya memanfaatkan internet untuk bisnis. Pada saat talk show di Gedung Biru Kalteng Pos, Okto Rico mengatakan, kaum milenial lebih suka bisnis dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Direktur PT Citra Borneo Indah ini juga berpesan, pemuda agar tidak takut untuk menjadi pengusaha. Jeli melihat peluang, menjadikan peluang sekecil apapun menjadi usaha. Jangan lihat skalanya dulu, tetapi harus dimulai. Terutama yang sekarang ini yang paling betul banyak dilakukan masyarakat ini adalah di salah sini mengenai layanan dan jasa ya. Layanan dan jasa ini karena sekarang ini dengan adanya yang utama yang menjadi perbedaan kita kerja kita sendiri itu memang semua terkait di layanan dan jasa. Dan layanan dan jasa ini kita tinggal pelajari lagi yang diambil apa kira-kira yang bisa dipelajari di sini untuk menjadi sebuah perusahaan selain dari yang ada di Gojek itu. Pasti ini menjadi satu tantangan yang besar buat masyarakat atau anak-anak muda yang sekarang ini, karena kita harus melihat daerah di sekitar kita sendiri. Dari lobi Gedung Biru Kalteng Pos, Adit Kalteng TV.